Bawah. Iko ketemu tu. Mas kursi ketemu di. Oh, kan di Indonesia segitu. Nah, kira-kira orang gitu, tinggal bahasa tangan. Gitu. Aman. Aman. Aman apa? Warna kirinya mana, Mbak? Selamat pagi, Tribuners. Kali ini saya melaporkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Seragen, di mana ini merupakan suasana gedung DPRD Kabupaten Seragen yang porak-poranda diterjang angin pada hari Sabtu dan Minggu lalu. Ada beberapa gedung yang ruangan yang plafonnya ambrol dikarenakan diterjang seperti ini. Ini mengingat beberapa waktu yang lalu pada hari Sabtu terjadi hujan deras. Kamu dengar nggak sama tuh nanti? Dan ini juga di ruang paripurna yang kondisinya seperti ini akibat diterjang angin ribut belum. Ini kejadiannya diperkirakan pada sekitar hari Sabtu atau Minggu. Terjadi pada hari Sabtu atau Minggu. Dikarenakan memang pada hari Sabtu atau Minggu sore kemarin telah terjadi angin ribut dan disertai hujan deras yang ada di Kabupaten Seragen ini, dan menyebabkan atap di sana menjadi ambrol.
dan masih dihitung ini berapa kerugiannya, namun yang pasti dari kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa.